Dan nampak arus lalu lintas di sini cukup lancar ya, karena perempatannya ditutup. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel Ki Sugiyarno. Selamat beraktivitas. Kalau di antara pilar-pilar itu bentuknya I atau biji I, sedangkan yang di atas perempatan ini bentuknya U atau biji U. Ya. Pemasangan kemungkinan dilaksanakan di malam hari ya, untuk demi keselamatan, karena arus lalu lintas mungkin sudah lebih banyak berkurang. Dan inilah terlihat girder yang sudah dipasang di atas perempatan Cibaduyut ini, sudah ada 4 buah girder yang terpasang. Jadi tinggal 2 buah lagi dengan bentuk PCU. Sedangkan yang terpasang di antara pilar ini bentuknya adalah I atau PCI. Ini ke arah timur, ke arah sana. Dan nampak arus lalu lintas di sini cukup lancar ya, karena perempatannya ditutup, sementara semuanya bisa berjalan sesuai arus yang ditentukan, jadi tanpa harus menunggu pergantian. Menurut informasi ini, panjang yang PCU atau bentuk U ini
49 meter. Sedangkan yang PCE atau bentuk E ini ada 45,5 meter. Layover ini dimulai pembangunannya di bulan November 2020 dan menurut berita informasi ini ditargetkan untuk bulan April mendatang sudah selesai. Ya, semoga saja bisa tepat waktu sehingga bisa segera dimanfaatkan, dipergunakan sebagaimana mestinya. Tentu saja bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang sering terjadi di kedua perempatan, yaitu perempatan Kopo dan perempatan Cibaduyut. Semoga dengan flyover ini arus lalu lintas akan semakin lancar. Sekian dulu informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.